Kebakaran rumah ini terjadi di BTN Antara, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar. Api dengan cepat membesar lantaran kondisi rumah yang umumnya semi permanen. Petugas kebakaran yang dikerahkan ke lokasi baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Polisi kini menyelidiki penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga.